awal mulanya buka penjarahan ini kira-kira udah 7 tahun yang lalu ya. Yang pertama dibuka, yang pertama yang tadi itu yang Syekh Haji Raden Mansur, Uyut Syekh Haji Raden Mansur ya. Terus yang keduanya itu Patilasan, Patilasan Ciung Wanara. Nah, dan yang tadi yang kedua di sini ada Raden Pancer Tengah dan yang tadi di puncak itu Ibu Ratu Sekarwangi dan Raden Kancabuana dan yang satu lagi Raden Pancer Bumi yang dibilang tadi Ustadz Maruf itu Syekh Muka ya. Jadi intinya di sini itu ada 5 tempat penjarahan ya, intinya makom dan patilasan lainnya masih banyak, cuman itu awal itunya apa namanya, cuman patilasan yang ini kan asli tilam di sini, tilam itu dia hilangnya di sini gitu ya. Ya udah segitu aja ya. Nah, Syekh Mansur itu dari mana Pak Ustaz? Syekh Raden Mansur itu asalnya dari Cirebon juga. Daerah Pajajaran juga gitu. Itu kan Syekh Raden Mansur itu namanya identiknya sebenarnya ada 3 gitu kan. Yang pertama itu Syekh Haji Raden Mansur dan yang keduanya Prabu Bagus Surya Kencana dan yang pertamanya itu Prabu Siliwangi. Awal cerita dari silsilahnya itu. Berarti yang sudah jarah orang mana aja sini Pak? Yang pertama jarah yang kesini orang Manglad ya, kampung di sini juga. Terus yang keduanya orang Serang Petir, nah Banten. Terus yang ketiga itu orang Tasik, orang Cikarang, orang Jawa, orang Cirebon udah masuk sini, orang Tangerang, terus orang Ciseeng, orang Parung udah masuk sini. Dan banyak lainnya selain di sini kampung-kampung Sijantur juga ada banyak yang kesini gitu. Nah, Pak Ustadz, ada larangan tertentu nggak ketika jarah kesini? Ya, kalau larangan tertentunya intinya kalau dia istilahnya nggak izin sama yang kampung di sini, intinya kampung Lebak Haur, ya ada aja lah. Kadang-kadang dia kadang-kadang sakit apa gimana gitu kan. Kadang-kadang dulu juga ada yang kesini sampai muntah-muntah di sini, terus dia pingsan di sini. Tuh kan akhirnya siapa-siapa juga kan, orang-orang sini juga yang suruh ngurusinnya karena dia itu nggak izin dulu, sembarangan lah intinya gitu.